Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mengukur jalan. Mohon maaf, ini tadi giginya belum masuk. Kami melintas dari Desa Sima. Ini jalur Mogaguchi ya sob. Desa Sima menuju ke arah, pokoknya ini jalurnya ke Guchi lah, gitu ya. Kita ke arah Pulau Sari, Desa Karangsari ya. Ini lapangan Desa Simanya, jalannya lumayan lebar, kemudian kondisi aspalnya sangat bagus. Ini tahun 2018 pemilihan pilkades di sini sob. Hafal ya, ini kantor kepala desanya, Desa Sima. Ini kalau buat touring asik jalannya ya. Sampai di sini, nah ini udah mulai geragal. Ini jalur provinsi ya sob, menghubungkan antar Kabupaten Pemalang dan Tegal. Di arah belakang kami itu ke arah Randu Dongkal, sementara ini ke arah Karangsari atau ke arah Guchi. Cuman ini kondisinya sudah mulai brodol. Jalannya sudah banyak tambal-tambalan ya sini ya. Hawanya dingin. Jadi Desa Sima sendiri itu ada objek wisata Curug Sibedil dan Curug Maratangga ya. Cuman kami untuk Curug Maratangga sendiri ini belum pernah lihat. Belum pernah main ya curug. Padahal curugnya cukup bagus air terjunnya ya. Ini jalur provinsi kok kayak gini ya. Biasanya kan jalan cantik. Kecantikannya udah luntur. Jadi permukaannya kasar ya ini sob, aspalnya ya. Sepertinya sudah saatnya dipermak lagi, dihalusi lagi ya ini ya. Dilapisi atasnya apa gimana gitu. Permukaannya kasar kasar sekali nih aspalnya. Nah ini udah mulai bagus lagi yang halus semplirik. Kayak gini lagi. Kemudian ini lewat jembatan yang beberapa tahun yang lalu dilebarkan ini jalannya. Waduh berair ternyata. Apa ini yang kayaknya aliran yang ke arah Curug Sibedil tadi ya? Dari sini airnya. Nah, kalau di sini jalannya udah sangat bagus ya. Nah, ini ke kanan itu ke arah Desa Walang Sanga. Ini ke sana, cuman kami belum pernah ke arah sana. Oh, ini ada kafe-kafe yang tempatnya asik ya. Kita memasuki Desa Karangsari nih sob.
SMP Negeri 20 Sari ini sebelah kiri. Lewat sini sudah atis dingin. Suasananya dingin. Ini mendung juga ya. Nah itu Bukit Tangkapan sudah kelihatan ya sob, di atas sana itu. Wisma Ayu. Ngantuk? Hah? Iya. Nah, ini Balai Desa Karangsarinya ini. Kita sampai di wilayah Pasar Desa Karangsari ya. Nah, ini sini. Nyari es yuk. Nyari es. Es, golek es. Es apa yuk? Apa es? Iya. Es. Apa? Es. Iya. Nah, kita sampai pertigaan, kita ke sana dulu ya. Ini arah Guci, kalau ke kiri nanti ke arah itu, apa namanya? Ke arah Pulau Sari. Kita ke arah Guci dulu. Ini baru-baru ini di sini ada itu ya, sob, tempat penginapan unik, glamping ya. Jadi camping glamor camping mungkin ya. Jadi pakai tenda tapi fasilitasnya fasilitas hotel. Jadi ada tempat tidurnya, macam-macam lah pokoknya ya. Ini gor futsal. Wow, jalannya keren banget. Lihat ya, ini tempat bakso Tosari yang lama sekarang udah menempati tempat yang baru itu yang luas banget. Tapi kita nggak mampir dulu. Dingin nggak? Nah ini sate, iya, ini sate Tosari. Nah yang tempat glamping itu ini ya sob, ke kanan ya. Nah situ. Kemudian ini di sebelahnya itu ada kolam Wiloji. Nah ini kolam Wiloji-nya. Oke, sepi ya, nggak ada mobil parkir. Ini ada Loning Cafe. Berarti yang waktu itu banjir di sini ya, yang di syuting. Wah ini jalannya agak rusak. Waduh, kebut-kebut banget bang. Orang bawa helm mana ini. Nah ini yang strawberry nih sob, itu tempat strawberry di sini. Ini Bukit Kukusan. Pernah muno? Apa ya? Tapi saya kira wis tutup. Sudah tutup ini. Ini jalur ke arah Guci ya sob.
jalurnya cukup bagus. Nah ini Bukit Kukusan ya, sayangnya memang Bukit Kukusan sudah tidak terkelola lagi, sudah jadi ya sisa-sisa peninggalannya lah ini ya, sudah tidak diurus. Ini desanya Desa Gambuhan ya sob. Kita nggak sedia ini ya. Ini ada ini ya, apa namanya, kayak penggalangan dana untuk membangun musola so. Itu di atas pohon-pohon apa namanya, cengkeh yang sudah pada mati ya, berarti di mau ditebang kayaknya. Kayak apa namanya, kayak pohon jati yang mau dipanen, biasanya di mungkin apanya gitu dipotong terus jadi pohonnya kering gitu. Itu ya. Ini jalannya di sini banyak tambalan ya. Ini kita di Desa Gambuhan ini. Sekalian kita cek itu ya namanya. Apa namanya ya, yang rest areanya ya, Balai Gandrung. SD Negeri 1 Gambuhan. Nah ini kalau ke kiri ke pos pengamatan itu ya, Gunung Slamet. Jalannya tidak nyaman sekali ini sob. Hah? Gunung Slamet itu di Orang Katon, ketutupan awan. Uji ya, Pemalang. Pemalang? Ya, Pemalang iso, Tegal biso, Purbalingga biso, karena dia di 5 kabupaten. Waduh. Dingin ya sob di sini suasana udaranya. Kita nanti sampai Balai Gandrung aja wis, habis itu kita balik lagi. Balai Gandrung ini.
ini Bali Gandrung. Tempatnya bagus ya, rest areanya keren. Rest area. Oke, sob, vlognya sampai di sini ya. Ini jalan masih panjang. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Ini masih berikutnya Pemalang ya, Desa Gambuan ya, sob sini. Terima kasih atas atensinya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.